Diduga mengantuk, pengendara sepeda motor meninggal dunia akibat tertabrak truk tronton beton di Banyumas, Jawa Tengah. Kondisi korban tewas mengenaskan. Jasad korban kecelakaan tergeletak di Jalan Raya Beji, Karangsalam, Banyumas, Jawa Tengah. Korban merupakan korban laka lantas yang terjadi antara sepeda motor yang dikendarai korban bertabrakan dengan truk tronton beton. Petugas kepolisian Satlantas Polresta Banyumas mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Kecelakaan maut bermula saat sepeda motor yang dikendarai korban dari arah selatan tiba-tiba oleng di depan truk tronton dengan arah yang sama. Sepeda motor korban tiba-tiba terjatuh di depan truk dan supir truk tak bisa menghindar. Korban pun terlindas truk dan meninggal di lokasi kejadian. Kemudian tiba-tiba sepeda motor tersebut kehilangan keseimbangan dan terjatuh di depan truk. Dan akhirnya karena sudah jarak sudah dekat, sehingga KBM truk menabrak SPM sepeda motor. Pasca kecelakaan, supir truk tronton diamankan pihak kepolisian. Sementara sejumlah saksi dimintai keterangan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan yang merenggut korban jiwa. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.